wabarakatuh. Sahabat Tani, selamat pagi, salam ngopi, salam ngolah pikir sahabat Tani ya. Hari ini admin ngajak teman-teman belajar berhitung dulu nih kayak anak TK teman-teman ya. Kita tanam tanaman ini tanggal 14. Berarti ini berapa HST? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ya. Sekarang hari Rabu, ini berarti 17 HST sahabat ya. Nah sahabat, 17 HST ini sudah seperti ini perkembangan tanamannya. Kita bisa saksikan sahabat, sudah berbunga sahabat ya. Nah ini sudah masuk fase generatif sahabat, karena sudah berbunga ya. Yang ini sudah berbunga dan yang itu juga sudah berbunga sahabat. Nah itu, ini 17 HST ya. Tanam tomat modal kunyit kita sudah masuk fase generatif sahabat. Ini mengejutkan ya, lihat sudah berbunga. Walaupun nggak pakai pupuk NPK, tomat tetap berbunga. Insya Allah nanti tetap panen teman-teman ya. Oke teman-teman. Nah ini perkembangan terbarunya ya, untuk kejutan hari ini di video tanam tomat part 7 ya, di bagian 7 kita mendapatkan kejutan, yaitu tanaman ini sudah berbunga sahabat, udah masuk ke fase generatif sahabat ya. Nah sahabat, sekarang kita cek lagi pertumbuhan ke atasnya nih sahabat nih. Kan waktu itu kita ukur di angka 13 nih sahabat ya. Nah selanjutnya kita lihat nih pertumbuhannya teman-teman, apakah tumbuh ke atas ataukah tumbuh ke samping teman-teman ya. Kita lihat pertumbuhannya sahabat, berapa senti udah naiknya nih si tanaman kita. Kelihatan ya, dari sini juga kelihatan sahabat ya. Ini 13 senti ya, kelihatan sahabat ya dari sini juga ya. Ini waktu hari Minggu ya, 13 senti. Nah sekarang kita udah lihat ya, udah bisa lihat tuh udah tinggi tuh ya. Dari 13 ke sini udah berapa senti ini kira-kira nih sahabat nih. Ini cuma 3 hari loh ya, hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Berarti bukan 2 hari sahabat ya. Minggu diukur, Senin, Selasa. Nah ini Rabu sahabat ya. Jadi ini baru 2 hari sebetulnya. Nah teman-teman, kita ukur sekarang. Ini pertumbuhannya 2 hari ya, 3 malam 2 hari, 2 hari 3 malam. Berapa senti kenaikannya dari hari Minggu itu ya, waktu kita ukur berapa senti kenaikannya sahabat. Kita lihat sahabat, kita ukur dari ini ya, kita ngukurnya dari kabel ya, karena waktu itu juga 9 itu kita dapatnya dari kabel ya, dan menghasilkan 13 itu juga dari kabel. Nah sekarang lihat pertumbuhannya, cek ketinggiannya di angka 21 sahabat ya, di angka 21 berarti 13 14 15 16 17 18 19 20 21. Mantap, 8 cm kenaikannya sahabat, 2 hari 3 malam ya, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu ya, 3 malam 2 hari. Waktu itu di 13, sekarang 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 8 cm ternyata kenaikannya sahabat. Mantap ya. Inilah faktanya teman-teman ya. Modal kunyit saja tanaman tumbuh normal sahabat ya. Dan juga sudah masuk fase generatif, sudah berbunga. Walaupun umurnya baru 17 HST sahabat ya. Nah ini ya, kita nanam tanggal 14, sekarang tanggal 31, ini baru 17 hari sahabat. Oke sahabat, selanjutnya kita lakukan pemupukan kembali sahabat ya, karena ini 3 hari sekali kita lakukan pemupukan. Pupuknya apa min? Apakah Ultradap? Apakah NPK booster atau NPK grower? Bukan teman-teman, bukan NPK booster ataupun bukan NPK grower, atau bahkan bukan KNO 3 putih, tapi itu teman-teman, kita pakai kunyit saja teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung saja ke proses pemupukannya.
Oke teman-teman, kita langsung ke proses pemupukannya. Ini tanam tomat modal kunyit part 7. Dan di part 7 ini sudah berbunga dan sudah tinggi, yaitu di angka 21 ya, selisih 8 dari 2 hari yang lalu. Oke sahabat, kita langsung saja ke proses pemupukannya. Seperti biasa sahabat, kita ambil air segini, segayung sahabat ya. Nah, tapi kalau pupuknya enggak biasa sahabat, pupuknya yang luar biasa, yaitu dari kunyit sahabat. Nah, kemarin kita pakai 2 tutup sahabat ya. Sekarang kita mau pakai 3 tutup sahabat. Kita mau naikkan karena sudah besar ya. Oh, kemarin 3 tutup sahabat ya, berarti sekarang 4 tutup sahabat ya. Kita pakai 4 tutup sekarang sahabat. 1 2 3 4 ya sahabat. Pupuknya kita kasih 4 tutup sahabat ya, atau 20 mili sahabat. Ya, selanjutnya kita tinggal masukkan ke sini sahabat. Oke sahabat, ini bilas dulu. Sekarang kita tambah air sahabat. Ya, selesai sahabat. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Seperti inilah realnya ya, untuk 17 HST tanaman tomat full kunyit ya. Tanaman tomat modal kunyit sudah berbunga dan ketinggiannya sudah naik 8 cm dari 2 hari sebelumnya ya, 2 hari 3 malam sebelumnya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Admin akan melakukan pengisian air irigasi. Yang ini kita akan isi air sahabat ya, supaya airnya terus menetes ya. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang mau menyaksikan seperti apa yang ini mulsa yang di sebelah sini, nah ini seperti ini sahabat sekarang. Nah ini udah dipasang mulsa semua sahabat, tapi tetap aja kan tuh ayam tetap aja ada sahabat, walaupun udah dikasih gini, tapi alhamdulillah lah sedikit terlindungi sahabat ya. Oke sahabat, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau.